Ramalan bintang 12 zodiak berlaku tanggal 27 Agustus sampai tanggal 3 September tahun 2018 dibahas lengkap. Kesehatan, bahaya, rezeki, asmara, karir sampai persoalan pribadi. Diprediksikan di minggu ini akan ada beberapa zodiak yang dapat rezeki nomplok. Apakah itu kamu? Bisa jadi. Yuk langsung saja klik videonya untuk ramalan lengkap. 1. Ramalan Aries. Ramalan umum. Saat kamu keluar dan membangun keharmonisan dengan lingkungan luar, jangan hanya berdiam diri saja di dalam. Kamu perlu mengeksplor dunia yang begitu luas untuk mendapatkan berbagai pengalaman hidup yang luar biasa. Salah satunya adalah menjadi seseorang yang lebih pandai bersyukur atas apapun. Ramalan cinta, yang belum berpasangan, cobalah untuk mengunjungi beberapa tempat baru. Siapa tahu kamu bisa bertemu dengan tambatan hatimu di situ. Yang sudah berpasangan, sikapmu yang keras kepala sering membuat pasangan jadi pusing. 7. Keliling. Ramalan keuangan kamu. Jangan ragu menyambut bantuan dari orang lain karena kamu memang membutuhkan mereka. Kamu tidak bisa hidup sendiri di dunia ini kawan. Selalu menjadi pribadi yang rendah hati. Dan selalu menolong sesama. Perbanyak sedekah agar rezeki makin dilancarkan. 2. Ramalan Taurus. Ramalan umum. Kawan, sediakan waktu untuk mengalami langsung banyak hal yang selama ini hanya kamu ketahui di pikiranmu. Nah, traveling bisa menjadi salah satunya, atau kamu bisa belajar langsung dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Jangan malu untuk bertanya. Ramalan cinta, yang belum berpasangan. Jika mencari sosok yang sempurna, sampai kapanpun kamu tak akan menemukannya kawan. Carilah seseorang yang mampu membuatmu merasa nyaman saat dengannya. Yang sudah berpasangan, pasangan adalah sosok yang sangat mengertimu. Bersyukurlah dan sayangi dia sepenuh hatimu. Ramalan keuangan kamu. Sediakan budget untuk di hari tua. Ada beberapa pengeluaran tak terduga yang akan datang di minggu ini. Tetap semangat dalam menjalani semua aktivitas dan pekerjaan yang ada. 3. Ramalan Gemini. Ramalan umum. Kerja keras yang kamu lakukan selama ini pasti akan membuahkan hasil kawan. Jangan mudah putus asa. Selalu bersungguh-sungguh dalam mengerjakan segala sesuatunya. Dalam hidup ini akan selalu ada jalan yang terjal, tapi begitu sudah melaluinya, kamu akan merasakan kebahagiaan yang teramat sangat. Ramalan cinta, yang belum berpasangan. Jadilah dirimu sendiri dan tunjukkan sosokmu yang apa adanya. Yang sudah berpasangan, kesibukanmu dan pasangan bikin kalian susah bertemu. Sebaiknya selalu luangkan waktu untuk memberikan kabar terbaik ya. Ramalan keuangan kamu. Dalam dunia kerja pasti akan ada saja seseorang yang coba menjilat atasan. Well, kamu tak perlu bingung kawan. Tunjukkan saja performa terbaikmu karena kerja kerasmu tak akan pernah mengkhianati. Tetap semangat ya. Ramalan keuangan kamu mulai membaik karena ada pemasukan yang cukup lumayan di minggu ini. 4. Ramalan Cancer. Ramalan umum. Jika tak mencoba mana tahu hasilnya. Yang terpenting adalah bulatkan tekadmu kawan. Mencoba dulu tak ada salahnya kok. Jangan terburu-buru memikirkan risikonya. Setiap hal yang kamu lakukan jelas memiliki risiko. Jadi, apapun yang terjadi tetap harus dihadapi dengan baik. Ramalan cinta, yang belum berpasangan. Jika kamu tak mau mencoba ya jangan memberikan harapan yang tak pasti dong. Yang sudah berpasangan, kesetiaanmu memang tak perlu diragukan lagi. Pasangan sangat beruntung mendapatkan sosok yang sangat menyayanginya. Ramalan keuangan kamu, sedikit boros di minggu ini. Well, uang memang bisa dicari lagi dan kebahagiaan jauh lebih penting. Tapi kamu juga wajib tahu limitmu seperti apa.
Jangan sampai tabungan habis hanya karena menuruti gaya hidup ya. Selalu menabung dan mulailah untuk mencari bisnis atau investasi yang menjanjikan untuk hari tua nanti. 5. Ramalan Leo. Ramalan umum. Sedikit terkejut dengan perubahan yang kamu alami. Kamu harus benar-benar kuat dalam menjalaninya. Memang butuh waktu untuk beradaptasi. Tapi jangan sampai kamu jadi jatuh sakit karena mengorbankan waktu. Beristirahat hanya demi bekerja. Ramalan cinta, yang belum berpasangan. Jika memang dia tak suka kamu ya jangan memaksakan kehendakmu kawan. Yang sudah berpasangan, ego harus sedikit diturunkan agar tak terlalu sering berdebat dan bertengkar. Ramalan keuangan kamu. Pekerjaan jadi makin padat. Kamu wajib mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Bagi waktu dengan baik agar kewajiban dan juga hal bisa dilakukan dengan seimbang. Jangan terlalu memaksakan diri. Juga, jika sudah lelah, beristirahatlah. 6. Zodiak Virgo. Ramalan umum. Kamu harus mengetahui kapasitas tubuhmu kawan. Jika sudah terasa mau sakit maka segera beristirahatlah dan jangan memaksakan diri. Ingat bahwa mencegah itu jauh lebih baik dibanding mengobati. Jangan lupa untuk mengonsumsi multivitamin agar kesehatan semakin terjaga. Ramalan cinta, yang belum berpasangan. Segala macam kesibukan yang kamu lakukan membuatmu tidak fokus untuk mencari pasangan hidup. Yang sudah berpasangan, manajemen waktu itu penting bahkan dalam suatu hubungan. Carilah sela waktu untuk berjumpa dan berkomunikasi meski sedang sama-sama sibuk. Ramalan keuangan kamu. Bersyukurlah bahwa kamu adalah sosok yang bisa mendapatkan penghasilan dari berbagai bidang. Jangan biarkan hal ini membuatmu jadi sosok yang sombong dan congkak ya kawan. Selalu bersyukur dan jangan lupa untuk berbagi dengan sesama agar apa yang kamu lakukan menjadi berkah dan bermanfaat untuk orang banyak. 7. Zodiak Libra. Ramalan umum. Kamu harus mengetahui kapasitas tubuhmu kawan. Jika sudah terasa mau sakit maka segera beristirahatlah dan jangan memaksakan diri. Ingat bahwa mencegah itu jauh lebih baik dibanding mengobati. Jangan lupa untuk mengonsumsi multivitamin agar kesehatan semakin terjaga. Ramalan cinta, yang belum berpasangan. Segala macam kesibukan yang kamu lakukan membuatmu tidak fokus untuk mencari pasangan hidup. Yang sudah berpasangan, manajemen waktu itu penting bahkan dalam suatu hubungan. Carilah sela waktu untuk berjumpa dan berkomunikasi meski sedang sama-sama sibuk. Ramalan keuangan kamu. Bersyukurlah bahwa kamu adalah sosok yang bisa mendapatkan penghasilan dari berbagai bidang. Jangan biarkan hal ini membuatmu jadi sosok yang sombong dan congkak ya kawan. Selalu bersyukur dan jangan lupa untuk berbagi dengan sesama agar apa yang kamu lakukan menjadi berkah dan bermanfaat untuk orang banyak. 8. Zodiak Scorpio. Ramalan umum. Sampai kapan kamu akan jadi sosok yang memaksakan kehendak? Kamu memang perlu untuk mendengarkan pendapat orang lain. Setelah itu cerna dengan baik-baik tidak dengan keras kepala. Setelah itu cobalah untuk mengalah dan menerima keputusan bersama demi kebaikan semua orang. Ramalan cinta, yang belum berpasangan. Terlalu banyak pilihan juga akan membuatmu bingung. Tentukan salah satu yang benar-benar mengena di hatimu. Jika si dia menunjukkan tanda menyukaimu, mengungkapkan dulu tak ada salahnya kok. Yang sudah berpasangan, menurunkan ego dan mengalah dalam suatu hubungan itu memang penting kawan. Ramalan keuangan kamu. Jangan berfoya-foya saat sudah gajian. Sekarang saatnya untuk melunasi semua kewajibanmu. Setelah itu jangan lupa untuk mulai berinvestasi demi masa depan nanti. 9. Zodiak Sagittarius. Ramalan umum. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian.
Saat ini kamu memang masih harus bekerja keras untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Well, tapi yakinlah bahwa hasil tak akan mengkhianati usaha. Tetap fokus dan yakini apa yang kamu kerjakan sekarang ini akan memberikan masa depan terbaik nantinya. Ramalan cinta, yang belum berpasangan, masih takut untuk memulai komitmen baru. Tapi mau sampai kapan kamu akan seperti ini terus kawan? Yang sudah berpasangan, perselisihan kecil dalam hubungan itu hal yang biasa kok. Tinggal bagaimana kamu menyelesaikannya dengan pasangan. Ramalan keuangan kamu. Ramalan keuangan kamu stabil karena ada pemasukan yang cukup besar, tapi kamu juga harus segera melunasi kewajiban. Pekerjaan aman terkendali. Bersyukur lingkungan kerjamu sangat kondusif dan sangat mendukung dengan baik. 10. Zodiak Capricorn. Ramalan umum, iri hati tak akan membuat orang bahagia kawan. Selalu ingat untuk mensyukuri apa yang kamu miliki sekarang. Bisa jadi orang lain menginginkan untuk ada di posisimu sekarang ini. Selalu rendah hati agar tidak mengalami kehancuran dalam hidupmu. Ramalan cinta, yang belum berpasangan. Siapa saja yang belum mengenalmu akan menganggap bahwa kamu ini sosok yang arogan. Ini sedikit menyusahkanmu dalam menemukan pasangan hidup. Yang sudah berpasangan, mantan, pasangan kembali menghubungi. Berhati-hatilah kawan. Ramalan keuangan kamu. Ramalan keuangan kamu mengalami sedikit masalah. Ini karena kamu adalah sosok yang cukup boros dan tak pandai mengelola finansial. Lebih baik kamu mulai menabung atau mencoba investasi demi kelangsungan masa depan yang cerah nantinya. Hemat pangkal kaya kawan. 11. Zodiak Aquarius. Ramalan umum, kamu rupanya memang sudah semakin dewasa dan mengerti mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak baik. Minggu ini pepatah diam itu emas memang sepertinya sangat cocok bagimu. Sedikit kurangi egois dan keras kepalamu jika memang kamu ingin baik dengan semua orang di sekitarmu. Ramalan cinta, yang belum berpasangan. Jangan pernah menaruh harapan terlalu tinggi terhadap seseorang yang sudah berpasangan. Hubungan semakin harmonis saja. Ramalan keuangan kamu. Jangan biarkan masalah pribadi mengganggu konsentrasi dalam pekerjaan. Kamu harus selalu bersikap profesional. Jangan mencampurkan masalah pribadi dengan pekerjaannya. Ramalan keuangan kamu akan semakin membaik di minggu ini. 12. Zodiak Pisces. Ramalan umum, minggu ini sedang on fire alias sangat bersemangat kawan. Saat yang sangat bagus untuk mengembangkan apa yang sedang kamu minati nih. Kamu juga akan menemukan banyak ketertarikan dengan hal-hal baru di minggu ini. Ramalan cinta, yang belum berpasangan. Mati satu tumbuh 1000. Buat apa mengkhawatirkan yang sudah pergi? Yang sudah berpasangan, minggu ini kamu harus coba untuk menghindari kesalahpahaman dan tetapkan komitmen dengan pasangan. Ramalan keuangan kamu, pemborosan bisa dihindari dan dikendalikan kok. Kawan, tinggal bagaimana kamu bisa menahan hasrat belanja dan lebih bijak dalam mengatur ramalan keuangan kamu. Sekian prediksi mingguan untuk 12 zodiak. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan. Terima kasih.